konten worthy banget nih. Sudah tiap hari. Iya, dari ini ada tiga. Wow. Ini jatuh. Alhamdulillah. Mana vlog Ramadan belum tayang, Kak? Ada apa di situ? Iya, Kak. Aku jangan. Ada sering masuk akan. Ini taruh senang orangnya. Oh, ini enggak pernah berdua, guys. Enggak pernah satu frame. Oh, ya Allah. Nina, awas kamu kada men-subscribe. Sudah di like. Bagus. Podcast yang kayak Posyandu. Pau. Hai, munnya Posyandu edukasinya apa? Ya, jangan hamil lagi. Berarti kayak anu kayak seranjang. Siluet. Wududu. Aja mendehak. Koas menurut mu apa, Jay? Jay yang bertanya. Koas menurut mu apa? Menurutmu koas itu apa? Koasisten. Kos itu diajarkan untuk mandiri. Mandirilah. Mandiri itu kepanjangannya apa ya? Mandiri, Bank Mandiri. Iya betul. Yes, banyak yang nonton. Sasa lagi galak, guys. Menurutmu kos itu apa? Kos itu tempat untuk melatih mental. kayak militer ya. Iya. Kamu udah nonton belum? Udah nonton belum? Mana sih? Good. Ini di basement. Bagus. Coba lihat orang yang pertama. Zoom banget lagi. Ya Allah, dua makhluk kecil ini. Astagfirullah. Lihat nih, ada handphone baru, guys. Lihat tuh. Bobanya mana bobanya? Boleh kayak gitu. Bobanya mana bobanya? Di. Nadanya nyeker, guys. Nadanya nyeker, guys. Ye, ini satu ada Laili. Ye! Terima kasih. Bener, gini? Ih. Background-nya di sana. Kamsahamnida. Hello guys, this is me again. Anna. Aduh, gak jelas lu. Hai. Kayak. Hari terakhir, Bre. Hari ini jam 5. Jam 5 ini lantai 5. Kok pada kedip sih? Nuril lagi berteleponan. Hi guys, a day in my life. Last day ngapain nih? Last day. Sino. Orang dia ampun sorry. Dia love. Oh my god. Itu diperjelas banget. Oh ya. Astagfirullah. Jodohku kemana? Jodoh gue kemana? Kalau kamu jodohku komen ya. Anjir. Tuh, ada yang komen kan. Yang utuh. Yang belakang. Apa? Ada jasa medik itu jasa untuk para tenaga medis. Ulangi apa jadi kamu tadi? Barang siapa yang barang-barang? Apa? Barang siapa yang tidak mendatangi stand saya di malam-malam terakhir Ramadan? Niscaya akan ada promo gila-gilaan. Aku pada lagi promonya, kayak so.
itu Amalda sama Ulfa lagi beraba. Tuh, Khalifa. Tuh Fauzia, absen dulu. Itu Nurah Tajalia lagi sibuk. Karabil, belek gue masuk vlog coy, belek doang, belum lagi mukanya. Lucu banget gue. Tapi sangat estetik, coba ulang. Iya, sorry. Ulang ya, belekan aja estetik. No, lihat no. Ada daun-daunnya ya. Tuh, anjay. Harusnya dikasih musik gitu ya. Beleknya mana? Gege ini diem aja sih, aduh. Flatman. Iya, dia cantik. Dia cantik kalau masuk vlog gitu. Pendiam. Pendiam tapi dia main game. Menurutmu koas itu apa? Menahan hawa dan nafsu. Menawan hawa dan nafsu di sebelah aja. Enggak, ada banyak penderitaannya. Nah. Oh, banyak penderitaannya ya. Iya. Mau diulang enggak? Enggak. Cukup untuk sekali seumur hidup. Enggak mau diulang lagi ya? Enggak mau lagi. Makan ini, guys. Dia lagi puasa loh, guys, tapi dia beli ini. Wow. Oke. Dia lagi bleeding. Bleeding in my room. Menurut kalian koas itu apa? Koas itu adalah COOAAS. COOAAS. Sini. Menurutmu koas itu apa? Koas ketika dia lagi guys. Koas menurutmu apa? Iya, kayak tombenya guys. Kalianan. Apa tuh? Ini dari cookies. Suka ya. Ini geng-geng enggak puasa, guys. Ada. Sisa itu ngaku mana? Kamu jangan ada makan sumpan. Sumpahin lah. Kelakuannya ya. Ngejat banget. Apa yuk? Apa? Bagi kan apa kelas ini? Kelas itu menghabiskan uang. Iya, betul. Menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran. Semuanya pokoknya. Bikin kami jerawatan. Tuh, bikin jerawatan. Lihat nih. Aduh. Dia bilang abang bener, bang. Masakan kan ayah. Hai. Nah, say hi dulu, kan pernah lah masak ke Tenaya. Langsung ditakoni. Menurut kalian koas itu apa? Akan bisa. Ini simpan suara, teh. Muanya abang ke hijau. Lucu banget. Apa koas tuh? Koas apa aja? Koas adalah suatu kegiatan yang di dalamnya berupa sesuatu yang tidak ada kepastian. Kenapa kepastian hanya untuk kamu? Konten worthy banget nih. Kelompok udah itu doang. Iya. Udah. Iya. Menurutku apa? Ya Allah. Apa? Koas itu berjuang untuk mendapatkan titel. Woi. Juri laki ya. Menurut Vian koas itu apa, Kak? Koas
maaf itu kerja lembur bagai kuda. Hashtag. Oke, Rada, thank you. Aduh. Tolong buka kami di blur aja. Noval, menurutmu koas itu apa? Menurutmu koas itu apa? Belajar menangani pasien di rumah sakit ini. Oke, sip, thank you. Kael, menurut lo apa, Kael? Memantapkan pelajaran yang telah kita dapat di S1. Oh, sip. Nah, ini nah, ini baru bener kayak ini nah, coba gue dikam. Mencatat apa yang aku lupa, sehingga aku tidak lupa. Apa sih? Menurut kalian koas itu apa? Koas adalah tempat di mana kita mencurahkan isi hati. Wow. Ini merupakan suatu tantangan juga sih kak. Oh, sebuah tantangan ya. Tentang kita. Masuk kita di video ya. Sering nangis gak? Oh, jangan ditanya. Alhamdulillah sih kak, enggak pernah nangis. Jangan dimas banget. Biar apa? Koas apa kak? Ini jerawatnya yang lunzum nah. Aku sudah mewakilkan yang ini. Aduh, iya. Yang lain lagi. Thank you. Hey bro, wede. Bersembunyi deh. Menurut kalian koas itu apa? Koas, capek ya. Jalan aja. Banyak berdoa. Berusaha dan terus berdoa. Yes, apapun hasilnya diterima aja. Waduh. Kok pasrah gitu ya? Ini pemalu guys. Menurutmu koas itu apa? Skip. Koas. Iya. Ya sekolah. Tapi kerja. Oh, iya, sekolah tapi enggak digaji. Sekolah tapi kerja tapi enggak digaji. Thank you. Ini jawabannya Josri. Aku enggak main. Jilbabku rapi enggak ada kelas. Allah. Rapi. Bertiga in frame. Hai. Menurut kalian koas itu apa? Udah pernah aku takutin ya, Bang. Salah tangkap karena kalau sebenarnya itu melihat kantong matanya punya kantong mata. Koas itu budak. Apa? Koas itu budak. Wes, mudok. Budak. Enggak bener ya. Koas itu budak. Menurut Bapak. Apa koas nih? Karena kalau lagi dia koas itu neraka. Neraka. Ini banget. Koas itu keadaan. Coba tanyain An. Koas itu adalah suatu yang tidak menyenangkan. Udah gitu doang An. Sangat tidak direkomendasikan. Jadi sebelum masuk berhentilah Anda. Hanya untuk kalian orang yang kuat. Iya, pikir-pikir lagi. Pikir-pikir lagi kalau masuk. Astagfirullah. Komentar gimana kalau lagi nih? Oh, no comment. Oke. Tanda-tanda orang kuat seperti ini. Masih ada. Masuk lagi lah. Iya, menurutku pas itu apa? Menurutku pas itu apa? Hah? Kau tahu lah, banyak Ibang nih, yang lagi Vina lagi tidur. Vin, kau tidur? Oh, ya sakit. Oh sakit. Nah ini representasi koas hari ini guys. Bolah ya bun. Aku keliling hari ini. Kamu nonton apa? Masya Allah, Ukti. Good. Ini anak Olimpiade. Ya, barang kasih sih temennya. Menurut kalian, koas itu apa? Menurutmu? Dari
bisa berkata-kata. Tidak bisa berkata-kata menurutmu? Pusing. Ya. Pas itu apa? Kenapa itu kabur, Rey? Pas itu adalah jalan untuk kita. Aku bingung nata. Duduk. Aku masih terus. Iya, Ih. Kamu terus dah. Pas itu keset rumah sakit. Apa? Keset rumah sakit. Itu adalah di mana kesabaran kita sangat diuji dan menjadi yang awalnya setebal dompetmu menjadi setipis jembatan Suratul Mustaqim. Gen, kelas menurutmu apa, Gen? No comment. Aduh, hai, kocok banget. Habis ini kita tanya ketua, mantan ketua BEM. Gelap-gelapan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sri, soal matematika. Iya, rambut jalan. Rambut absen. Wah, rame banget. Iya. Wah, ini konten. Berapa senin? Sehari. Ada yang belum ditata di sini karena sama ding. Audiensi RSS 3 bulan lagi tuh ada payung apa kerja kalau ya. Kami bahasa tuh di syutingnya Perio. Syutingnya Perio. Oh gitu ya. Ya banyak nih dari Perio ke Prosto dulu. Prosto baru ke IKG. Aduh, lama guys. Weh.